Iya. Ini kayaknya pasti lagi sahur ya? Iya, baru selesai, Mas. Jam berapa Gaida mulainya? Sekarang mulai. Koreksinya keluar ini, bentar. Oh, ini ada. Oke. Oke, Ambar, mungkin bentar, bisa dimulai. Semuanya, kedengarankah suara saya? Yuk kita mulai webinar kali ini. Kedengarankah suara saya? Kedengaran ya. Oke. Teman-teman, terima kasih banget untuk menyempatkan waktunya dan mendaftarkan diri teman-teman untuk mengikuti webinar kali ini. Jadi untuk kita, mari kita mulai webinarnya. Untuk membuat webinar kita lebih interaktif, mungkin lebih seru untuk turn on kameranya ya. Jadi kita bisa lihat satu sama lain, dan juga bisa lebih interaktif juga. Oke. Atau ada yang mengalami kesulitan di audionya, boleh ditulis di kolom chat, nanti bisa aku bantu ya. Oke. Alright then. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, perkenalkan nama aku Ambar. Aku juga bagian dari Bedia Academy. Nah, untuk selama webinar berlangsung, kita mengadakan giveaway nih. Jadi untuk teman-teman bisa ambil foto atau video dan pernah di-upload di Instagram story ataupun Instagram feed, nggak apa-apa. Nah, kalian tag di Instagram kita, @bediaacademy, lalu sertakan juga kesan dan pesan. Nah, nanti peserta yang beruntung, buat kamu yang beruntung akan dikirimkan Bedi T-shirt dari Bedia Academy. Jadi jangan lupa ambil foto atau video, lalu tag Instagram kita. Ada di background-nya Gaida juga ya, Bedi, @bedi_academy. Yes, oke. Okay. Ayo kita mulai ke Gaida. Thank you, Ambar. Selamat sore ya di Indonesia buat semuanya. Terima kasih sudah join webinar pada kita kali ini dengan Koreksi Mainaki. And yes, underscore. Tapi mungkin semuanya belum gabung, tapi nggak apa. Kita bisa langsung mulai aja. And kita akan mulai dengan sesi wawancara dulu sama Koreksi. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Koreksi, terus ntar juga setelah itu ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh di kolom chat atau langsung ngomong juga boleh. Kita bisa mix English and bahasa, so yes, you can use English or Indonesian. And also yes, tadi Amar sudah mention kalau kita bakal ada giveaway. Jangan lupa nanti kita bakal reminder lagi. Oke, okay, we can start. And hi, Koreksi, how are you? I'm good, thank you. Just get bored, just quarantine, keep quarantine all the time. Oke, okay. Oh, but you're not still changing quarantine, right? Udah keluar kan? Yeah. Maksudnya? Nah. Sekarang lagi quarantine lagi karena mau berangkat ke Malaysia, Singapura. Oh, really? Oh. Karena
di Thailand kan ada langsung aja case ada datang lagi, jadi makanya kita diungsiin untuk karantin sebelum ke Malaysia dan Singapura. Oke. Okay. Itu teman-teman sebelumnya ini kan saya pindah di hotel, jadi kadang-kadang internet suka ya ngawur-ngawur lah gitu kan. Mungkin ya mudah-mudahan internetnya ini enggak positif ya, dia negatif. Kalau nanti dia positif dia ini. Iya, siap Kak. Jadi kalau ada terganggu jangan sari. Tunjukin fotonya dong. Masa lu ngumpat melulu sih, Jack? Nah, silakan Mas JK. Biasanya di clubhouse ya Kak, sekarang harus ini. Enggak koreksi, cerita aja langsung lah, mau dengerin 2 jam. Oke, okay, right. Mungkin sebelum Gaida tanya-tanya sama koreksi, kita ada ini ya Kak, rapid questions dulu nih, icebreaker. Sudah siap Kak? Biar seru nih, kita rapid questions dulu. Jadi mulai ya, Kak. Siap. Teh atau kopi? Teh. WhatsApp atau Clubhouse? WhatsApp. Joget atau nyanyi? Joget. Sepak bola atau renang? Sepak bola, karena nggak bisa renang. Oke, nanti kita bahas sedikit mungkin ya Kak, kenapa pilihannya itu. Opor atau rendang? Rendang. Kalau tidak terjun di bidang bulu tangkis, saya akan? Makan aja. Oke, baik. Yang terakhir nih Kak, satu kata untuk bulu tangkis. Kenapa? Yang terakhir nih, satu kata untuk bulu tangkis. Smash, oke. Okay. Siap Kak, kita bahas dikit deh gitu. Kenapa Kak milih teh sama kopi? Lebih suka? Karena saya suka teh. Teh ya? Oke, okay. Kalau WhatsApp atau Clubhouse? Karena sering kontekannya di WhatsApp. Karena saya sering lebih ke WhatsApp. Ya. Oke. Okay. Joget atau nyanyi nih, Kak? Sebenarnya kalau ada pilihan lain-lain, karena dua-dua saya nggak bisa. Nyanyi nggak bisa, joget nggak bisa. Cuma ya, daripada nyanyi, mendingan joget saya. Gitu, makanya saya pilih joget. Ya, Kak. Lebih gampang ya. Sepak bola atau renang? Mungkin Kak Resi punya klub favorit? Arsenal. Di sini ada nih yang pecinta Arsenal juga. JK, Mas JK ya? Ya, okay. Kalau opor sama rendang, Kak? Saya suka rendang sekali. Paling suka tuh rendang. Rendang. Tapi Kak Reksi itu lahir di mana, Kak? Di rumah sakit. saya lahir di Ternate. Oh, Ternate. Oke. Okay. Oh, keren. Oke, okay, Kak. Thank you so much. Oke, okay, give applause a bit for Kak Reksi. Terima kasih Kak buat rapid questions-nya. Nah, mungkin kita udah pada kenal ya sama Kak Reksi, tapi boleh sedikit Kak perkenalan sedikit dengan apa ya kegiatan Kak Reksi sekarang dan lain-lain. Oke, ya selamat ketemu teman-teman biarpun lewat Zoom dengan keadaan seperti ini. Saya memperkenalkan diri saya Reksi Mainaki. Sekarang ini di tim Thailand, dan ya kegiatannya kita ya sehari-hari hanya menyiapkan program atau kegiatan untuk melatih, dan itu sajalah kegiatannya. Kalau dalam waktu senggang ya hanya merevisi lagi lah apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ya, apa yang sudah benar, apa kita harus konsisten, apa yang masih belum kita harus lengkapin. Itulah kegiatan sehari-hari lah. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi Kak Reksi sekarang melatih di tim nasional ya di Thailand. Yep. Dan mau persiapan pergi ke Malaysia dan
Singapura ya, Kak? Singapura. Oke. Okay. Yes. Yes. Wish you all the best for that also. Good luck. Betul Kak Reksi sudah divaksin? Baru sekali. Jadi besok saya akan pergi vaksin yang kedua lagi. Oke. Okay. Yang kalian sini sudah pada vaksin belum? Sudah. Gaida belum sih, Kak. Karena umur tadi, kalau di sini itu tanggal 14. Mas Jika udah? Oh, jadi masih bawa umur dia. Guna soalnya, nggak penting kata pemerintah. Ini oke. Okay. Mungkin Ambar juga sudah divaksin ya, teman-teman yang lain juga mungkin menyusul. Mungkin. Oke. Okay. Kita langsung aja Kak nih, kan Kak Reksi banyak banget pencapaiannya gitu. Gimana sih awal mula Kak Reksi terjun ke dunia bulu tangkis? Apalagi kita tahu semua keluarga Mainaki itu sangat sukses gitu ya, totalitas di bulu tangkis itu. Mungkin bisa di-share sedikit Kak dengan sama kita ceritanya. Yang pertama itu Mainaki, kan kamu suka main aki, makanya kita suka main aki ya. Oh my God, that's true. Ya, ya pertama mungkin. Ya, pertama mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya. Saya itu terjun ke bulu tangkis itu. Istilahnya saya terjun ke bulu tangkis itu by accident lah. Ya. Biarpun saudara-saudara saya, suka badminton tuh, saya sebenarnya nggak suka badminton ya. Saya nggak suka bulu tangkis. Ya, saya lebih suka ke sepak bola ya, gitu ya. Prinsipnya saya itu ya sepak bola itu lebih menarik daripada bulu tangkis gitu ya. Ya cuma ayah aja yang selalu memberikan masukan bahwa bulu tangkis itu Indonesia itu lebih hebat, lebih bisa mendunia gitu kan. Tapi ya saya namanya juga masih umur kecil, masih anak-anak gitu ya, masih sekitar SD, SMP itu kan nggak terpikir jauh situ kan. Kita sebagai anak-anak kan mikirnya hanya, dan bukan sebagian kita dari waktu kita kecil juga, pasti kita kan lebih cenderung olahraga yang kita lakukan itu pasti kan sepak bola, ya. Lebih banyak lah. Ya. Terkecuali JK lah, JK mungkin main itu yang apa, itu lompat tali, perempuan biasa main lah. Kalau kita yang laki suka main sepak bola lah. Ya. Ya, jadi prinsipnya itu dalam pikiran saya itu saya nggak kebayang untuk jadi pemain bulu tangkis lah, karena saya nggak interest lah, nggak tertarik lah untuk menjadi atlet bulu tangkis. Biarpun saya tahu itu kalau ada pertandingan bis nonton dan suka bersorak-sorak itu mensupport tim Thomas Cup atau All England lah gitu ya. Terjun menjadi pemain itu nggak ada dalam pikiran saya waktu itu. Ya. Jadi saya lebih cenderung ke sepak bola, ya olahraga di lebih banyak dengan teman lah, secara tim lah saya suka lah, suka main basket, voli gitu ya. Jadi saya itu dalam keluarga itu saya tugasnya hanya sebagai sparring lah, sebagai sparring kakak-kakak saya ya gitu, waktu Yoni dan Richard ya. Jadi tugas saya itu cuma menghabiskan waktu untuk sparring kakak-kakak saya. Jadi sesudah, tapi saya tuh kalau sparring kakak-kakak saya itu paling 10 menit, 15 menit udah saya tinggalin mereka gitu, karena saya lebih cenderung suka menghabiskan waktu itu di sepak bola sama teman-teman gitu ya. Karena memang saya pingin menjadi pemain sepak bola gitu ya. Saya lebih cenderung ada pertandingan sepak bola di mana ya? Gitu. Lebih banyak lebih ingin tahu pertandingan sepak bola yang kita bisa ikut main daripada badminton. Gitu. Nah, sampai saya itu bisa masuk ke bulu tangkis itu ya karena dari ayah saya, gitu ya. Dia hanya memberikan suatu masukan ke saya bahwa kalau sepak bola itu kamu harus bersaing at least 22 orang gitu ya, di dalam satu tim itu. Dan juga kalau badminton itu kamu bisa, ayah saya tidak bilang kamu harus juara eventnya internasional, tapi dia bilang kalau kamu bisa juara nasional saja itu kamu
itu juara dunia bisa. Itu saya hanya dengar saja, dengar ke tengah kanan, keluar tengah kiri lah, gitu kan. Peristiwanya mau terjun sepenuhnya di bulu tangkis. Gitu. Waktu berjalan itu ayah saya tidak memberikan suatu pressure kepada saya gitu untuk memberikan keputusan secepatnya gitu kan. Terus saya berpikir balik, saya di kamar waktu melihat itu kan di kamar saya itu lebih banyak poster sepak bola daripada badminton gitu kan. Bahkan pemain sepak bola itu saya tahu semua gitu punya nama. Dan di situ yang saya berikan saya kesempatan untuk berpikir yang mana yang pilih. Kalau sepak bola, ya ayah saya tidak akan memaksakan saya untuk main bulu tangkis gitu. Waktu berjalan dalam satu minggu saja ya, saya berpikir betul juga apa yang dikatakan oleh ayah saya gitu kan. Bahwa kalau saya sepak bola itu harus benar-benar harus bersaing itu di dalam satu tim itu harus 22 orang, belum kita lagi ya banyaklah yang kita harus ini ya. Dan juga bukan mengecilkan sepak bola Indonesia gitu, tapi kalau sepak bola itu untuk juara dunia itu sangat sangat susah gitu kan. Jadi saya memutuskan dan dibilang terlambat itu untuk saya serius turun di bulu tangkis itu. Saya terjun di bulu tangkis itu benar-benar serius itu udah umur 14 lebih. Nah, di situ saya udah bilang bahwa saya pingin bulu tangkis lah gitu ke ayah saya. Nah, dari situ udah saya serius saya lebih banyak waktu untuk ke bulu tangkis. Itu awal saya untuk terjun di bulu tangkis lah. Ya, itu yang saya bisa cerita awal saya turun ke badminton, ke bulu tangkis, terjun ke benar-benar ceburkan diri saya ke bulu tangkis. Oke. Wow, berarti sebenarnya karena di sini cita-citanya pengen jadi pemain sepak bola ya? Iya, tapi nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Tapi, ya, tapi malah. Tapi bersyukur juga, milih jalan yang tepat gitu. Jalan yang tepat. Nggak kesasar. Ya, pencapaiannya malah sungguh luar biasa ya kak di bulu tangkis. Amin, amin. Tapi kalau kak Rex ini semua saudaranya laki-laki, apa ada saudara perempuan juga? Kita dari 7 bersaudara itu 6 laki, 1 perempuan. Waduh, ini paling spesial dong ya kalau perempuan. Iya. Dia tapi cuma main juga. Oh gitu. Dia main waktu itu dia sempat ikut kejuaraan antar sekolah juara-juara. Terus ayah saya bilang mau main badminton apa gimana, tapi dia merasa dia seorang perempuan sendiri, jadi dia bilang ah saya mau itu aja lah, mau sekolah saja, jadi dia nggak teruskan badmintonnya. Ah, I see. Oke, kak, menarik juga ya gitu. Terus kenapa kak Reksi memilih kayak jadi pemain ganda gitu? Awal latihannya kan tadi bilang umur 14 tahun gitu, apakah dulu latihannya single terus abis itu memustukan ke ganda itu ada ceritanya nggak kak? Iya, waktu itu saya ceritanya tuh saya bisa sampai ke Jakarta itu kan ya itu bulu tangkis agak susah juga karena masuk itu untuk karena kita dulu waktu Ternate itu sebelum Maluku Utara jadi provinsi itu kita semua kan harus lewat Ambon ya karena provinsi Maluku gitu kan. Jadi untuk terpilih mewakili Maluku aja tuh susah amat gitu kan. Mm-hmm. Ya, tapi ya waktu itu udah memang gak ada pemain, jadi ya istilah saya terpilih waktu itu kan, terpilih untuk mewakili Maluku untuk kejuaraan pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Di situ saya terpilih masuk ke sekolah Ragunan ya. Kalau saya bilang Ragunan nanti persepsi kalian nanti lain lagi, nanti pikir saya Ragunan yang mana itu, pada sekolah Ragunan bukan yang Ragunan sebelahnya. Koreksi. Mantap itu, coba saya jawab dulu. Saya jawab dulu JK. Koreksi. Saya jawab dulu JK. JK ntar lagi baru ngomongnya. Jadi di situ memang waktu di masih di Ternate itu saya sering main lebih banyak main single dan ganda.
Jadi waktu masih umur segitu disuruh main semua aja gitu sama ayah saya, disuruh main single, main double apa semua gitu kan. Jadi sampai ke sekolah Ragunan juga saya bahkan di sekolah Ragunan main tiga nomor gitu. Saya main tiga nomor itu main single, mix dan main double juga gitu kan. Jadi saya tahun berapa itu pindah ke sekolah Ragunan itu saya pas naik ke SMA kelas 4. Jadi kalau dibilang pemain daerah dan juga kalau dibilang Ternate itu siapa sih yang tahu Ternate ada pemain bulu tangkis? Jarang ya. Saya. Iya kan? Apalagi bulu tangkis di bagian Maluku itu lebih banyak terkenal dengan atletik atau sepak bola ya daripada bulu tangkis gitu kan. Nah, dengan umur segitu, dengan umurnya istilah SMA kelas 2 itu udah umur berapa tuh itu saya pindah. Jadi istilah terlambat sekali gitu. Bahkan saya waktu pindah ke sekolah Ragunan itu kita jangan berbicara main lapangan lah. Untuk lari saja, saya itu sama grup perempuan aja masih paling belakang kalau lari gitu dalam fisik gitu. Karena ya di Ternate itu kita hanya latihan main, nggak pernah fisik gitu kan. Ya fisik secara tradisional aja kalau kerja rumah lah, pekerjaan rumah gitu kan, nimba air atau apa bersihkan rumah itu ya kita buat sebagai untuk apa menjadi apa satu latihan fisik gitu. Untuk latihan fisik yang secara teratur yang seperti ada di klub-klub yang ada di Pulau Jawa itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi istilahnya waktu saya ke Ragunan itu, saya benar-benar merasa itu ternyata bulu tangkis itu tidak segampang yang apa dalam pikiran saya gitu, tidak segampang dengan apa yang diomongin oleh papa saya gitu kan, bahwa kalau kamu juara nasional kamu bisa juara dunia gitu. Dan di situ sempat juga ada tugas saya gitu, apa saya mampu atau tidak gitu kan. Dan sekolah Ragunan itu termasuk waktu di saat itu tuh memproduksi pemain tingkat bukan nasional saja, pemain dunia, Icuk Sugiarto, ya, Edi Kurniawan, Sigit Pamungkas, waktu itu kan Ardi Wiranata, Ricky, partner saya, Susi Susanto, biarpun dia di Jaya Raya, tapi itu kan mereka tetap bersekolah di Ragunan gitu. Jadi secara itu orang tahu Ragunan itu tempat-tempat atlet dunia gitu. Jadi saya tuh merasa wah saya di tempat yang bagus, apa saya mampu atau tidak gitu. Main badminton aja saya untuk lawan yang perempuan aja mau cari 1-2 aja susah banget gitu kan. Jadi ya di situ tuh sangat itu. Jadi hanya kita main dua ini main tiga ya. Disuruh main tiga jadi ya saya berlatih keras ya, berlatih secara fisik. Bahkan yang teman-teman semua masih tidur ya, saya tuh main sampai tetap aja saya tuh berlatih sendiri ya, istilahnya orang berlatih hanya 2 kali sehari, saya berlatih 4 kali sehari ya, karena saya pingin ini ya. Ini cerita saya sebelum saya pindah ke ganda gitu kan. Jadi saya main single, main mix, main double semua gitu. Akhirnya waktu berjalan itu saya bisa terpilih dalam tim untuk mengikuti pekan olahraga se-ASEAN gitu di Singapura gitu. Dan saya harus bisa main 3 nomor, tapi karena aturan harus hanya 1 orang bisa main 2-nya, saya disuruh main single dan main double gitu, miss kayak nggak main gitu. Dan 2-2 itu saya juara gitu kan. Nah, dari situ saya sampai sekolah ya, kita singkat cerita lah kalau saya cerita dari apa yang saya lakukan di Ragunan itu. Ya mungkin sampai besok kita belum selesai ini, atau sampai kita sahur lagi itu nanti belum selesai gitu kan. Jadi singkat ceritanya ya itu, waktu berjalan sampainya saya tamat dari Ragunan itu, saya masuk ke Tangkas gitu. Di Tangkas, PB Tangkas itu saya masih main 3 nomor juga gitu, single, double dan mix gitu. Dan itu berjalan juga cukup alot juga gitu ya, untuk bersaing dari sekolah Ragunan, masuk di sekolah Ragunan. Itu sekolah Ragunan kan ada beberapa atlet dari Jawa, dari atlet dari Kalimantan. Nah, di set berikutnya di Tangkas itu kan atlet yang lebih tingkat permainan lebih baik lagi gitu kan, yang sudah juara sirkuit nasional begitu banyak, seperti waktu itu
saya masuk ke Tangkas itu, kita punya senior ganda putranya itu kan ada Heri Ipe. Ya. Kok Heri Ipe dengan Sugan Yanto itu juara kemana-mana gitu kan. Dan waktu di single itu kita masih punya si siapa? Waktu itu mungkin teman-teman sini nggak terlalu familiar namanya. Waktu itu Dwi Kurnia Jaya. Itu kan Beben Supendi itu kan. Itu senior-senior kita yang cukup berprestasi di sirkuit nasional cukup baik waktu itu kan. Jadi itu ya persaingan yang lebih berat lagi gitu. Dan saya berlatih tetap main tiga nomor karena pelatih disuruh main tiga nomor semua gitu kan. Karena ya istilah waktu itu umur saya udah keberapa tuh, umur SMA kelas 3 lulus itu umur berapa lupa tuh, tahun sekitar 17-an apa. Jadi udah saya berlatih sampai ikut-ikut pertandingan biarpun juara Jakarta Selatan, semua nomor apa semua, juara DKI apa semua, tapi untuk masuk pelatnas itu nggak ada istilah dilihat gitu kan. Ya, jadi ya, hampir akhirnya tuh saya umur berapa ya? Saya umur 23 itu. Umur 23 saya main tuh nggak pikirin, dan saya main tiga nomor kejuaraan di Asia Afrika itu juga masuk sampai final, itu ketemu Ko Kris. Saya nata dia lagi nongres waktu itu, dia diangkat jadi pelatih nasional dulu, dan langsung bangga banget karena itu kan idola. Kaget Christian Hadinata, idola saya, nepok saya gitu, tegur saya gitu, dan dia malah mengajak saya untuk masuk ke pelatnas gitu. Saya pikir dia bercanda gitu kan. Dengan umur 23 begitu masih pantas nggak masuk pelatnas gitu kan. Satu sisi itu udah usia terlambat gitu kan. Tapi dia bilang, saya bilang ya saya mau masuk, tapi dia bilang satu catatan bahwa saya harus give up. Saya harus give up di single dan mixed doubles. Dia bilang, kalau kamu give up mixed double dengan single, dia bilang dia guaranteed itu dia akan ambil saya lah dia ke national team gitu. Nah dari situ mulai, dari situ saya juga menantang Ko Kris gitu bahwa kok saya harus mau ada itu apa pernyataan dalam surat yang tanda tangan oleh Ko Kris, dan waktu itu ke Bimpresnya waktu itu almarhum Pak Siregar ya. Jadi ya dalam waktu habis turnamen itu, dalam waktu satu minggu itu surat datang ke PB Tangkas, tanda tangan Ko Kris dan tanda tangan Pak Siregar untuk saya dipanggil masuk pelatnas. Nah dari situ saya udah fokus ke ganda saja gitu. Itu ceritanya. Oh, that's really cool, Kak. Jadi, aku ternyata mulai bulu tangkis umur 14 tahun ya. Padahal, kalau beda aja pribadi tuh 5 tahun udah mengenal bulu tangkis lah ya. Jadi, emang gak ada kata yang terlambat ya, Kak. Pasti masih bisa. Iya, betul. Betul, sebelum nasi jadi bubur, harus jangan ada pernah kata terlambat gitu. Betul, wah ini menarik sekali. Ya, istilahnya saya waktu masuk pelatnas itu, ya saya juga punya basic juga cukup siap lah gitu kan. Satu lain cerita waktu saya dari Maluku Utara ke Ragunan itu memang zero fisikal gitu kan. Tapi dari mulai saya di Ragunan, saya di Tangkas itu, saya benar-benar sangat, orang bilangnya no time to rest lah. All my time I give for badminton. Because this is the one chance for me, the opportunity. I don't want to throw away all my opportunity. The chance only come once, right? So I told myself to try hard, training hard, but not just training hard, training also clever. It's not just training hard, right? And then you're training to build yourself with the mentality is ready,
and also with character. So that is what why I did my training. It's, and everyone just keeps like lying down on, mm-hmm. on their bed, and I'm already on the floor on court even mm-hmm. like 5 o'clock in the morning. I just did my training by myself. I just just to look at myself is what I need to improve myself. So that is what I did myself every day. Like training is not time for rest. Yeah. Dari situ itu hanya suatu foundation atau sangat suatu yang membuat saya itu bisa masuk pelatnas itu udah nggak kaget gitu, udah nggak kaget dengan fisik yang berat, dengan lawan-lawan yang berat gitu. Dari situ saya udah siap secara fisik, saya udah siap 100%, tapi secara level untuk di badminton untuk nasional tim itu kan masih ada Edi Hartono Gunawan, ya masih ada Bagus Setiadi Imai waktu itu kan dua andalan itu gitu kan. Jadi masih Aryono, bahkan kakak saya si Richard, Ricky waktu itu sudah di nasional tim. Jadi waktu basicnya foundation saya itu physical itu udah siap. Jadi waktu saya masuk ke panas itu saya nggak butuh waktu lama itu untuk bisa masuk ke level mereka. Gitu. Jadi mungkin posisi Kares itu mengejar terus juga saat di pelatnas kan umur 23 tahun ya Kak, dan passionnya mungkin lagi burning gitu Kak. Jadi Okay. Karena waiting for so long, right? Yeah. Never have a chance to join national team. So when I got the chance, I don't want to let all the chances gone like that. Yeah, okay. That's really good. But is it your passion in double? Like, how do you feel when you have to give up your single and mixed? Then, Of course. When you was the play for three numbers, three categories, three events like mixed, singles, and then you did well, right? In single, you still you be the best. You always the champion, and then mixed double also you always champion, and then you have to give up. It's like for sure. I just really shocked what that time I make why I did the decision like that. But it's like that is. But I did the right decision, right, to choose the badminton. And since there, because it's I'm not really my passion is like slowly to enjoy in doubles because I know that I have a chance to training under my idol, right, Christian Hadinata. I want to be like him or even more than Christian Hadinata. So I slowly build up my passion to enjoy play doubles. Okay, right. That's really great, Kak. Thank you for that. And nih, setelah pencapaian yang Kak Reksi raih ini nih, siapa yang paling berjasa dalam hidup Kak Reksi ini? Atau terus siapa sih yang melatih pertama kali di bulu tangkis yang selain keluarga yang mengenalkan, kan mungkin ada pelatih spesialis di bulu tangkis gitu, Kak? Ya, kalau kita berbicara ya, kita kalau bicara apapun yang kita capai itu, apa yang kita capai itu tujuan, apa yang kita start, siapa yang membuat itu. Karena yang kita capai di ujung itu datang dari bagaimana awalnya itu, fondasinya gitu kan. Jadi ya saya bilang pertama itu dari keluarga lah, orang tua, ibu saya dan ayah saya gitu kan. Mereka tidak selalu membuat, oh kamu main olahraga gitu. Kita diharuskan main olahraga, apapun kita main. Tapi dia juga tidak maksudnya lah lepas kontrol untuk kita berolahraga tapi nggak akan sekolah gitu, nggak, kita tetap harus berstudy itu tetap nomor satu buat mereka gitu kan. Tapi itulah yang dukungan yang mereka berikan itu sangat 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 fully support ke kita gitu ya, bahwa kita ini end of the day kita bukan hanya kita punya karir itu bukan dari siapa yang akan bilang kita mau sukses yang di mana gitu kan. Mau kita belajar, kita sukses di mana, kita bahkan kalau seperti di kita study ini belum tentu kita kerja nanti di bidang yang kita study, bukan kita kerja tempat lain gitu kan. Nah sama juga kita di olahraga itu, selagi kita berolahraga dan kita tidak buat hal-hal yang ini, dia support orang tua saya itu ya. Dan orang tua saya itu dia juga tidak, dia tahu juga gitu kan, sebagai orang tua kadang-kadang kalau dalam segi keras ya keras juga kita, tapi nama juga orang tua, kalau kadang-kadang lihat kita anak-anak udah dilatih nama orang tua, kadang-kadang orang tua juga nggak tega gitu kan. Jadi akhirnya kadang-kadang ayah saya dan itu berikan ke teman-temannya untuk
dikirim kita anak-anak, anak-anaknya itu untuk bermain dengan teman-temannya, dan juga ada beberapa pemain yang itu yang dia latih yang sudah jadi bagus, dia suruh mereka ngelatih kita juga gitu. Saya bahkan berlatih sama apa tentara-tentara gitu kan, dan juga teman-teman yang ini. Jadi istilahnya itu kita main, ya kita cuma main aja gitu, tapi secara ini kan nama juga, kalau kita kalau dulu kan kalau lihat tentara itu kalau bermain kan kita, wih, kita main sama tentara, ada perasaan takut kan, nanti buat salah gitu, kita dihantam atau apa gitu. Jadi jadi istilahnya kita di, ya suruh main siapa aja, kamu main aja lah gitu. Jadi istilahnya ya istilahnya saya bilang orang tua dan juga teman-teman saya di Maluku Utara itu, di Ternate itu, sangat sangat benar-benar mereka itu yang ada apa, membantu juga gitu kan, untuk saya bisa menjadi bisa seperti saya sekarang ini gitu. Dan sampai ke Jakarta itu, saya di Ragunan itu ada dua orang juga yang berjasa untuk apa, untuk membawa saya bisa sampai ke level ini gitu ya. Satu waktu itu pelatih di Ragunan itu Tante Kori Kawilarang, dan asistennya Musrifin Made. Nah itu yang banyak berbicara saya ke saya dan berikan saya masukan-masukan untuk, karena waktu itu Kamus itu, Musrifin Madek itu, dia juara junior nasional, dan dia datang dari bukan seorang dari Pulau Jawa, tapi dia datang dari Pulau Jambi gitu, provinsi Jambi gitu. Jadi saya lihat ini sesuatu yang harus saya belajar gitu, kenapa dia datang dari Jambi, dan selama ini kan kita nggak tahu ada pemain Jambi yang bisa pemain yang ini kan, dan dia bisa jadi juara nasional itu. Nah dia itu saya belajar banyak sama dia juga itu. Dia berikan latihan-latihan, dia kasih tahu ke saya apa, mendisiplinkan diri saya itu Kamus itu, Musrifin Made itu. Itu beliau itu sangat sangat passionate ya, sangat passion untuk karena dia lihat sesuatu ada dalam diri saya gitu, yang ada dalam diri dia yang dia lakukan itu. Jadi makanya dia benar-benar itu mendukung saya, dan benar-benar itu selalu nggak mau lepas saya gitu. Selalu apapun dia, kalau pulang dari, dia kan waktu itu kerja di PLN. Pagi dia kasih latihan kita fisik, terus dia pergi kerja. Habis kita fisik, dia pergi kerja. Tapi dia selalu bilang ke saya, Reksi, kalau kamu ada waktu, kamu bisa latihan sendiri ya, latihan-latihan ini yang kamu harus pikir, harus latihan gitu. Jadi ini. Terus kalau sore kita latihan tuh jam 3, dia sudah balik, dia kasih latihan sampai jam 7 malam. Nah, dia bilang, Resi, besok kamu mau latihan tambahan nggak? Tapi dia kasih saya latihan program aja, saya yang lakukan sendiri gitu. Jadi ini yang seorang sosok Musrifin Madek ini yang saya bilang itu yang bisa membuat saya seperti sekarang ini, dari bagaimana itu berlatih fisik yang benar, bagaimana berlatih badminton yang benar untuk menjadi pemain yang lebih bisa mencapai level yang lebih tinggi gitu. Ini yang saya lihat. Dan kita kembali lagi ke masuk ke Tangkas itu, sosok yang benar-benar melatih saya waktu itu si siapa, Kurniahu, papanya Gideon Kurniahu, dia juga melatih saya. Dan juga ada itu untuk dalam waktu itu segi bagaimana serve dalam gol itu, saya ada dimasukkan oleh Pak Stanley Go. Dan juga waktu itu Harry P itu, Ko Harry, dia sudah sebagai pemain dan juga sebagai pelatih, dia juga ada sediakan masukan-masukan ke saya waktu itu bagaimana main double gitu. Jadi tapi mostly itu saya dalam di klub itu, saya di lebih banyak waktunya itu sama Kokurniahu. Si Kokur itu yang benar-benar maka saya nggak heran kalau Gideon bisa jadi pemain hebat itu, karena saya tahu Kokur itu bagaimana dia melatih, bagaimana tuh dia bisa mendisiplinkan apa pemainnya gitu kan. Dan dia punya waktu itu apapun itu badminton saja. Jadi itu yang saya dapat dari dia juga gitu. Jadi saya dapat di pada orang yang tepat semua gitu. Di waktu di Ternate saya dapat ayah saya dan ibu saya dan juga teman-temannya, dan juga waktu di Ragunan itu saya dapat pelatihnya Kak Musrifin, dan waktu di mana di Tangkas itu saya dapat Kokur kan. Nah, sampai di nasional tim itu saya mendapat ada dua sosok yang benar-benar membimbing
membimbing kita untuk apa? Yang punya jasa untuk menjadikan kita pemain sampai ke level yang saya sama Ricky capai, yaitu Ko Kris dan Pak Atik Johari. Ya, dua sosok itu yang bekerja sama, ya bekerja keras untuk membentuk saya dengan Ricky menjadi seperti saya dengan Ricky sekarang, yang kita capai lah. Itulah sosok yang sangat berjasa dalam karir saya sampai bisa menjadi apa yang saya capai lah. Baik, terima kasih Kak untuk sharingnya. Pertama yang pasti warga Ternate really proud of you ya, apalagi the brothers Mainaki itu udah keren banget. Dan pelatih juga sangat. The most disappointed after our family, no one become a good player from Ternate. Oh. No badminton player anymore from Ternate. Oh, yeah. Maksudnya few, regenerasi gitu fail. Ya? They fail. Ya, yeah, regenerasi ya. Okay. Mungkin bisa jadi project koreksi mungkin ke depannya. Apa mendidikasi dari Ternate. Tapi berarti apa ya, pelatih itu sangat juga menjadi poin sangat penting ya Kak untuk menjadikan atletnya. Betul. Gitu sebagai pelatih itu harus ada passion lah gitu. Kalau nggak ada passion itu, dan harus jeli juga gitu, harus jeli dalam segi aspek lah, bukan hanya dalam atlet pemain itu punya skill atau punya teknik, tapi pemain itu punya sesuatu bahkan kalau kita pelatih yang punya feeling itu ya, dia ada punya feeling, dia bisa melihat biarpun itu pemain itu hanya average ya, tapi dia punya sesuatu yang dalam pribadi dia itu yang bisa membuat dia tuh menjadi pemain yang hebat. Seperti contohnya, saya bukan mengecilkan ini ya, seperti kan Ardi Wiranata. Ardi Wiranata di compare dengan Hermawan Susanto, Joko Suprianto, Haryanto Arbi. Ardi itu mainnya hanya rally, bahkan dia punya smash tuh nggak kencang, tapi dia ada sesuatu tuh, dia itu benar-benar sifatnya nggak mau kalah gitu kan, mau dapat satu poin itu lawan itu harus bekerja keras gitu, dan dia sifatnya pekerja keras gitu. Nah itu yang membuat dia menjadi pemain yang hebat gitu ya kan. Jadi harus jeli di situ gitu. Seorang pelatih itu harus jeli di situ juga, bukan hanya bisa melatih atau hanya melihat fokus di teknik atau skill saja gitu ya. Itu memang satu modal buat pemain, tapi juga pelatih harus bisa melihat angle-nya gitu. Ini pemain ini dia bisa jadi dia karena dia punya sesuatu gitu. Okay, Kak. Baik. Bentar, maaf, Kak. Ya, terima kasih, karena di sini juga kebetulan ada beberapa pelatih nih kayak yang join, dan ada juga nih Putri KW ya, ini tunggal putri kita nih di Indonesia, dan karena pengen dengar kan kisah di balik cerita dari Karex ini, jadi ini sangat menginspirasi ya, terutama buat GD juga sih. Nah, karena kita kembali kalau ke judul kan, judulnya ini The Untold Story of Olympic Champion Kak. Jadi ini mungkin GD pertanyaan yang related dengan Olympic nih. Oke. Gimana sih Kak pengalamannya main Olimpiade? Karek sih ikut Olimpiade udah berapa kali ya? 92, 96, dan 2000. 2000, tiga kali. Mantap. Ya. Jadi 92 quarter final, 96 quarter final, 2000 quarter final. 96 champion, 2000 quarter final. Oke. Wow. Sebenarnya 2000 udah nggak ada niat untuk main, cuma karena kenapa untuk cegal-cegal lah, tapi hanya saya dijegal juga, saya nggak sempat jegal karena masih bagus aja ya Kak. Amin JK bisa itu, aja lu JK. Mas JK tadi kayaknya backgroundnya itu sangat ini nih, kok ditutup lagi koreksi tadi? Koreksi saya pernah lo foto sama koreksi dulu pas juara, mau lihat nggak? nih mana ya? Mana? Ini dia sebelah saya, sebelah kanan kiri. Mana foto? Ini loh backgroundnya, kelihatan ya? Gak kelihatan ya? Mana sini? Kelihatan. Gak kelihatan.
nama juga sama Gaida, lu di blok foto lu. Enggak. Iya, udah di blok sama Gaida. Enggak, oke. Nah, ini ada Putri juga. Sebelum ini saya mau bilang satu Putri ya. Semangat ya. Kamu harus melihat pengalaman kakak-kakak kamu. Kamu future ke depan lebih baik ya. Ya, yang penting jangan pernah give up ya. Kamu harus ada punya satu keinginan bahwa ini kesempatan buat kamu gitu. Sesudah Susi Susanti, siapa lagi for long time ya? Tunggal putrinya tuh tunggu ya. Di sinilah kamu harus, kalau kamu ikut Malaysia Open Singapura itu, kamu harus punya ini. Enggak apa-apa. Main dengan siapapun yang lebih atas itu, ya atas kertas kamu pasti kalah, tapi kamu berikan apa yang kamu punya gitu. Biar kamu tahu sampai di mana kamu punya level, apa yang kamu harus perbaiki, apa yang harus kamu lakukan, itu yang kamu harus ingat. Iya, Kak. Makasih. Oke. Oke, terima kasih nih Kak. Ini pasti sangat memotivasi Putri ya. Keren Nina. Kembali lagi ke pertanyaan tadi nih. Kan Kak Reksi udah ikut Olimpik 3 kali. Gimana sih perasaannya saat pertama kali ikut Olimpik dan perasaan saat menjuarai apa ya, Olimpik champion? Gimana persiapannya nih Kak? Iya. Ya, nama juga Olimpik ya. Olimpik itu once in 4 years ya. Jadi ya sesuatu yang kita harus gimana ya. Jadi kalau waktu pertama kali lolos ke 92 itu, latihan saya itu seperti latihan dalam mimpi gitu. Karena bayangkan saja, saya join national team tahun 90. 92 itu bisa main di Olimpik. Itu kan nggak terbayangkan gitu kan. Kita waktu itu kita bisa lihat banyak itu pemain yang sudah bertahun-tahun di pelatnas itu, bahkan mau masuk ke top 10 itu susah banget. Tapi saya dalam waktu 90 itu bisa, tiba-tiba 92 itu bisa masuk ke Olimpik, itu sesuatu yang masih di alam mimpi. Jadi saya berlatih itu, benar nggak saya main di Olimpik gitu. Jadi berlatih itu, ya sambil di satu sisi lagi itu, saya berlatih dengan Gunawan Edi Hartono yang saya melihat, wow, mereka ini suatu pasangannya ini yang selama ini saya cuma lihat di TV dan selalu hanya melihat mereka kok bertanding. Wih, mereka enak banget. Kapan saya bisa sampai final seperti mereka gitu kan. Jadi berlatih itu saya kenakan tuh Olimpik. Benar enggak saya main di Olimpik? Benar enggak nih saya main di Olimpik? Udah sampai di Barcelona aja bahkan saya kan, ini Olimpik ya. Oh, saya tuh jadi melihat itu sesuatu suasana Olimpik itu sangat wah gitu. Jadi saya kenakan jadi nih saya masuk ke alam mimpi gitu. Wah, saya udah di sini nih. Saya main gitu. Jadi saya main di Olimpik. Jadi istilahnya saya udah enggak kepikir, kok bisa gitu. Itu perasaan saya waktu itu. Dalam berlatih itu merasa wah, saya seperti dalam mimpi itu ya, masuk main ke Olimpik gitu ya. Tapi dari situ saya main, akhirnya saya kalah 8 besar sama Park Jubong waktu itu kan. Akhirnya dari situ saya sudah punya pengalaman ya. Bermain di Olimpik itu seperti apa, feelingnya seperti apa, kita harus buat apa, berlatih seperti apa gitu, dan bagaimana itu pemain dunia itu melihat Olimpik itu seperti apa gitu kan. Olimpik ini yang menjadi suatu mimpi bagi pemain bukan waktu itu hanya di bulu tangkis kita, karena di saat itu kita berkumpul dengan atlet dunia yang selama itu kita hanya melihat lewat TV gitu ya, Carl Lewis, Ben Johnson. Kita bisa lihat itu mana siapa waktu itu tenis siapa Pete Sampras ini semualah gitu ya, kita bisa ketemu di dining hall itu. Ih, ini mereka ini seperti gini ya, mereka cara mereka melihat tuh Olimpik, cara mereka behave di Olimpik itu bagaimana, behave mereka sebagai orang champion itu, yang orang profesional itu bagaimana itu ya. Oh, saya harus mau juara Olimpik itu, saya harus seperti ini gitu. Ya. Nah, itu menjadi pengalaman buat saya gitu. Dari 1992 itu saya sudah tahu bahwa ini Olimpik harus begini gitu. Jadi saya punya waktu 4 tahun itu, dari 92 sampai 96 itu saya punya waktu 4 tahun bagaimana saya mempersiapkan diri gitu. Journey saya itu, trip saya dari tahun ke tahun itu bagaimana yang saya harus buat untuk saya siap 4 tahun kemudian itu bisa seperti atlet dunia saat itu gitu ya.
Jadi ini yang saya sampainya di 96 saya bisa jadi juara itu sesuatu yang istilah apa? Bukan yang dicapai hanya karena saya itu nomor satu di dunia, bukan karena saya itu pemain yang baik, bukan, tapi bagaimana saya mempersiapkan diri gitu. Saya bisa juara ke 96 itu karena persiapan saya itu dari tahun 90 sampai saya bisa jabat saya untuk mau juara 96 itu bukan hanya persiapan 4 tahun berarti. Saya persiapkan 6 tahun. Dari tahun 90 sampai 96 gitu kan. Jadi ini bagus buat putri juga ya. Jadi kita kalau mau jadi Olimpik, kita jangan menunggu di saat nanti Olimpik qualification aja baru kita ada membuat sesuatu yang lebih. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Kalau putri target 2024 berarti dari sekarang tuh putri harus sudah berikan sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Makanya waktu di 96 itu saya bisa jadi juara itu karena saya persiapkan diri itu bukan sudah dibilang 5-6 tahun gitu untuk bisa juara ke situ. Kesempatan saya 92 bisa melihat apa bagaimana atlet dunia punya behave, bagaimana atlet dunia itu punya attitude mereka dalam mempersiapkan diri, cara makan mereka, cara apa fokus mereka gitu kan. Jadi itu sesuatu yang saya lihat di Olimpik, itu pengalaman saya. Dan 2000 itu memang di saat itu sudah bilang istilahnya saya udah usia mau pensiun waktu itu kan. Dan situ ada muncul Chandra, saya masih bermain tapi memang untuk bersaing dengan waktu itu atlet dunia yang ini, tapi saya tidak begitu kalah yang harus kalah yang secara gampang aja, tapi saya tertampil 8 besar waktu itu kalah sama Hatai Huang sama Kim Do Moon waktu itu kan. Ya karena memang sudah usia apa ya, sudah usia istilah usia, grafis tapi, sudah mulai ya. Iya, tapi masih bisa mencapai quarter final ya Kak, apalagi di awal ya. Pertama apa ya, ikut berkompetisi Olimpik juga karena sudah sampai quarter final kan ya. Terus abis ya, itu ada satu memang ada satu kesalahan yang saya buat, istilahnya 98 itu habis juara ini 96 menuju sampai 98 itu habis sampai Olimpik itu ya saya itu makanya ada sesuatu yang nggak ada dalam diri saya itu yang saya buat kesalahan itu bahwa saya udah nggak ada suatu motivasi gitu, apa sih saya udah juara Olimpiade, saya sudah juara ini, saya juara ini, semua title semua sudah ada gitu. Itu yang saya salah lah, harusnya saya harus punya motivasi lagi gitu kan. Ya, motivasi lagi bahwa saya itu at least biarpun saya nggak dapat gold medal mungkin saya bisa sampai final gitu kan. Nah itu yang saya ada buat kesalahan aja itu sih. Iya, mungkin karena sudah mencapai semua pencapaian ya Kak, jadi triggernya kurang gitu. Tapi ya. I think that's still great. Iya, betul. Oke Kak, ada nggak sih hal yang nggak apa ya, tidak terekspos saat Kak Reksi mempersiapkan Olimpik nih? Waduh, apa ya? Memang itu kalau istilahnya perjalanan saya itu yang seperti apa ya? Kok Olimpik itu yang nggak terekspos apa ya? Mungkin yang di publik dan apa? di realita itu berbeda gitu Kak. Istilahnya sih sebenarnya sih bukan di Olimpik ya, itu mau saya bilang yang banyak itu yang istilahnya apa ya, peristiwa apa ya yang terekspos, saya rasa sih enggak. Nothing ya, I think it's normal ya Kak. Enggak ada sih, enggak ada nothing ya, maybe iya. Itu mungkin Kak iya tapi memang ya kalau Olimpik ya yeah. Mungkin ini Kak yang Kak Reksi pernah bilang Thomas kali ya. Dulu kan Thomas Cup mungkin itu ada cerita kali ya. Saat Thomas Cup 98. Oh iya, Thomas Cup itu yang 98. Iya, itu memang kan sudah bertanding dalam keadaan dilema antara keluarga dan negara gitu kan. Jadi tapi kita masih bisa istilahnya masih bisa itu fokus kepada untuk mengharumkan nama negara itu yang memang yang kita bisa juara di tahun 98 dalam keadaan Indonesia begitu kacau.
tapi kita punya satu mental yang kuat, tidak mau mempermalukan nama negara. Waktu itu udah di Piala Thomas gitu, apalagi waktu di Piala Thomas kita lawan tim Malaysia waktu itu kan. Jadi kita tidak ada rasa sesuatu yang harus, wah kita nggak boleh kalah di final karena ini suatu apa, biarpun headset nih kita nggak mau kalah. Kalau kita kalah itu makan orang kan lebih meremehkan, kita punya suatu motivasi, bahkan itu bisa motivasi yang berlipat ganda gitu kan, sampai makan Piala Thomas gitu. Jadi, tidak melihat Indonesia itu sesuatu, tapi orang melihat Indonesia itu, wah Indonesia itu sangat hebat gitu. Itu buat itu suatu melipat gandakan motivasi kita gitu. Dan juga kalau untuk yang tahun berapa itu 93 itu yang mungkin orang akan bertanya, Riki 93 juaranya sama Gunawan, tahun juara dunia sama Gunawan waktu itu kan. Karena itu ada cerita juga gitu kan. Itu latihan saya itu memang, saya tuh latihan udah kalau mungkin dibilang itu gak manusiawi itu latihan saya. Gitu. Saya tuh latihan dari pagi tambah sendiri sama Coach Chris. Orang semua sudah latihan sore, habis physical saya tambah sama Coach Chris. Nah, akhirnya kan waktu itu apa? For training gitu kan, gejala tifus gitu kan, sampai sama saya terbaring aja gitu kan. Tapi waktu tim berangkat Sudirman Cup bertanding itu sudah satu minggu, saya sudah rasa enak, saya ditelepon juga gitu kan, Reksi kamu udah rasa enak belum? Padahal itu saya baru rasa enakan aja itu, belum pulih benar. Saya waktu itu ditelepon sama Pak Siregar, saya bilang, Pak Siregar, saya udah siap, saya mau latihan lagi, saya latihan lagi hanya dalam keadaan baru sembuh dari itu, saya latihan lagi, tiga hari saya ambruk lagi gitu, hanya nggak berangkat. Jadi ya karena itulah, karena saya pingin mau jadi juara dunia gitu kan. Sampai seperti itu. Baik. Jadi mungkin itu ya, mungkin orang kenapa waktu itu Riki main sama Gunawan. Nah, itu ceritalah gitu. Saking saya itu bilang udah enggak lupa akan diri saya gitu kan, lupa akan kesehatan diri saya gitu, sampai saya pingin juara dunia, pingin juga istilahnya kalau di juara dunia itu satu kebanggaan. Kalau kita berdiri itu kan pasti ada Indonesia rayanya. Ya. Jadi itu tuh kebanggaan gitu, jadi pingin gitu kan. Jadi hanya latihan lagi ya, kita di telepon saya langsung ambil sepatu, pakai sepatu latihan lagi, tiga hari berikutnya ambruk lagi gitu. Ambruk lagi hanya ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Kalau waktu itu nggak ambruk mungkin saya pergi juga main. Ya, main ya. Berarti mindsetnya sebenarnya bisa ya, ya kak. Yang... saat itu mindsetnya bisa, cuman badannya tidak menunjang gitu, tidak mendukung. Badannya udah terlalu over ya kak. Udah nggak bisa. Oke. Istilahnya kalau... mindset itu nggak mau kalah lah gitu. Iya. Iya betul. Baik kak. Kalau apa? Halo. Halo ya. Oke. Iya kak, kalau kan tadi Kak Reksi kurang lebih cerita terus sebagai champion itu kita ya harus working hard terus work smart juga gitu. Apa ada nggak sih faktor lucky atau hoki gitu juga? Mempengaruhi nggak? Apa cuma sedikit persenannya? Saya bilang luck. Ya ada, tapi kita jangan mengharapkan luck. Kita dengan berlatih keras, berlatih clever itu, kita harus mengarahkan diri kita itu akan luck itu. Ya kita perlu ada luck gitu. Ya seperti ya kadang-kadang ada orang, tapi ya seperti kayak orang juara gitu. Banyak orang yang saya tanya, kamu juara lucky gitu. Kita harus lihat feedback gitu kan. Kalau kita lucky seperti gini, main first round bye, second round main lawan baru poin 5 udah kalah cedera, main di quarter final baru main setengah set lawan udah sakit. Nah, itu waktu kita latihan lawannya itulah kita bisa juara kita ini.
Hello? Is it my connection? Halo, ya. Oke. Maaf kan tadi sebenarnya saya putus-putus deh. Oke, kita lanjut ya, Kak. Ini kayaknya sudah oke. Yeah. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, apa sih harapan Kak Rex yang ingin disampaikan nih kepada para pecinta bulu tangkis atau atlet-atlet Indonesia, atlet-atlet muda kita, ataupun para pelatih nih? Apa harapannya dari Kak Rex? Ya, saya harapan ini ke depannya ini kita juga tetap mempertahankan nama besar Indonesia dalam bulu tangkis ya. Pelatihnya kepada pelatih mana? Pelatih daerah, pelatih klub besar kecil itu semua itu berasal dari sana gitu kan. Jadi marilah sama-sama pelatih daerah, pelatih klub, pelatih besar, pelatih kecil, semua bahu membahu untuk satu tujuan gitu ya. Satu tujuan itu mengembalikan kejayaan bulu tangkis di mata dunia, di dunia lah, bukan di mata dunia, di dunia. Karena bulu tangkis itu sekarang, kalau orang yang bilang Cina kuat, Jepang kuat, tapi orang masih melihat Indonesia sebagai orang bilang mother lah, mother badminton lah, ya. So bulu tangkis gitu, bulu tangkis dunia gitu kan. Bahkan kita bisa bilang di dunia ini sekarang itu kan bukan hanya pemain saja yang ada di mana-mana, pemain Indonesia ada di mana-mana, bahkan pelatih juga ada di mana-mana yang bisa menghasilkan atlet dunia gitu kan. Jadi marilah sama-sama ini saya mengharapkan pelatih daerah, pelatih kecil, klub besar sama-sama bahu membahu untuk membawa Indonesia dan main yang sebelum belum ada di nasional tim, jangan pernah berputus asa karena kesempatan itu pasti ada. Jadi kamu punya kemauan lebih dan kemauan itu kamu pasti disampaikan juga kepada pemain nasional tim. Jangan hanya sebatas tujuan kamu sampai nasional tim selesai, itu ke klub besar itu step berikut. Kamu dari klub masuk ke nasional tim itu tujuan kamu untuk bisa menapak menjadi atlet dunia. Jadi kalau sudah nasional tim itu berlatih dengan baik, put kamu punya semua ya dalam cara berpikir kamu menjaga diri kamu itu ya untuk siapa diri kamu. Saya ini atlet bulu tangkis, saya ini atlet nasional, saya ini milik negara. Saya harus memberikan sesuatu. Ini yang saya bisa berikan kepada negara. Jadi yang saya harapkan yang pelatih yang sudah ada di nasional tim punya pemikiran bahwa semua pun apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu pikirkan itu pikirkanlah bulu tangkis. Karena ini kamu sudah nasional tim. Jadi kalau kamu sudah nasional tim, kamu berpikir bagaimana menjadi atlet yang next Olimpiade. Bukan hanya sesuatu yang kamu juara, habis itu balik latihannya apa adanya. Oh saya udah juara gitu. Buat apa saya mesti latihan keras? Kamu sudah juara itu bukan berarti kamu harus latihan lebih kurang. Kamu latihan, kamu sudah bukan, kamu latihan lagi gelar juara kamu. Jadi gelar juara itu bukan hanya datang karena siapa saya bagus, saya baik atau saya gimana. Jadi itu harus punya kemauan yang lebih. Ya. Harapan saya pada seluruh pelatih, seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia, kalau khususnya ke pecinta Indonesia, berikanlah encourage. Kalau ada masukan, ya udah kita juga masukan tuh yang ya kita harus ada criticize ya. Criticism itu harus ada. Tapi criticism itu juga harus ada solusi juga gitu ya. Criticism yang membuat atlet siapa sih yang mau pakai negara untuk memperlukan negara, siapa sih yang mau bertanding untuk kalah, siap semua orang pasti akan mau bertanding untuk menang, siapapun yang mewakili negara itu untuk mau menggunakan nama negara kan. Criticism itu perlu, criticism itu juga harus ada solusi, itu juga harus ada satu encourage kepada atlet itu untuk atlet itu bisa
bisa lebih baik lagi. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Kak. Itu mungkin sangat memotivasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Give applause dulu nih ya, boleh ya sedikit. Terima kasih. Oke, koreksi karena ini mungkin satu lagi dari Gaida sebelum kita masuk ke pertanyaan. Karena siap. Gaida, apa ya, mungkin BD Academy ini kan kursus bahasa Inggris ya, terutama untuk para atlet, karena basically Gaida juga atlet bulu tangkis. Kira-kira penting nggak sih belajar bahasa Inggris dan apa manfaatnya menurut koreksi? Mungkin bisa singkat aja, Kak. Perlu, ya, kalau saya bilang ya. Bukan saya bilang perlu apa tidak perlu ya. Kalau kita bisa berbicara bahasa orang lain saja, itu negara lain, itu suatu yang baik gitu kan. Jadi istilahnya apalagi bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia gitu ya. Itu kan lebih baik saya bilang kita belajar. Seperti apa ya? Kalau kita bilang ya, saya terus terang, saya pergi ke Inggris saya nggak bisa bahasa Inggris at all. Yang saya bisa bilang I love you, good morning, good evening, itu saja yang saya bisa bilang. Ya. Ya, waktu saya berbicara dengan mereka itu, mereka bilang, nah ini yang kita harus belajar. Ini kekurangan. Saya terangkan ya. Ini kekurangan dari kita ya, between Asian dengan Europe people ya, or Western. Kalau kita berbicara ya, mereka bilang, Rexy, why you have to be shy to speak English even though you cannot speak English, right? This is the English. The English is not your mother language. Your mother language is Indonesia. If you cannot speak English, Indonesia, it means you will be ashamed for that. So they said, just keep whatever words you want to say, and we try to understand. Nah, jadi itulah. Itu yang saya jadinya, saya tidak ragu untuk berbicara. Biarpun salah, saya hantam saja. Gitu. Akhirnya saya bisa, biarpun belum fluent ya, in English, tapi istilahnya saya bisa punya keberanian berbicara gitu, conversation-nya itu ya. Jadi itu sesuatu yang kita bilang ya, kepada siapapun ya, belajar bahasa Inggris itu akan menjadi satu, bukan kita bilang apa ya, kita akan punya confidence gitu. Kita tidak akan merasa kita mau bicara gini, tapi kalau kita rasa ini, itu dengan tidak sendirinya ya, kita tanpa kita realize, kita akan ada satu confidence gitu. Kita bisa tanpa kemudian itu yang tadinya kita mungkin malu berbicara, kita jadi tiba-tiba mau berbicara gitu. Itu sangat penting, dan tidak ada salahnya lah kamu bisa mau belajar ada language gitu kan. Yang paling penting juga itu bahasa Inggris itu sangat penting. Jangan merasa malu ya, salah benar. Kalau kamu ngomong Indonesia salah, itu kamu malu. Kalau kamu ngomong bahasa Indonesia salah, itu kamu malu. Kalau kita ngomong dari orang Sunda ngomong Sunda salah, itu malu. Kalau saya dari Ternate ngomong Ternate salah, itu malu. Ya, tapi kalau kita berbicara orang negara bahasa orang lain, kita perlu malu. Kita belajar seperti kita bulu tangkis lah. Karena saya bilang untuk berbahasa bahasa Inggris itu sangat penting, sangat penting. Betul. Baik, terima kasih Kak atas encourage-nya nih buat teman-teman yang sedang belajar juga bahasa asing ya. Mungkin skill yang juga yang bisa bermanfaat atas bagi kita semua. Nah, mungkin kita bisa buka open sesi Q&A, tapi Gaida mau ingetin juga kalau kita maksimal satu pertanyaan, kita buka untuk 3 orang ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ada pertanyaan buat koreksi, silahkan boleh ngomong langsung atau di chat. Kita sudah buka open Q&A. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Putri mau bertanya? Oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu mau saya bacakan atau mau ngomong langsung, Pak Wahyu? Oke, ini juga ada Mas Andre. Bentar ya, Mas. Mas Andre, saya nanti kasih kesempatan setelah Pak Wahyu. Pak Wahyu masih di mute? Oke. Ya. Satu pertanyaan saja, Miss. Ya, silakan, Pak. Resep Coach Rexy membangun kualitas dan prestasi di tim di kekurangannya seperti bas popor itu seperti apa, Miss? Thank you. Ini kok suaranya itu ya?
Mendengung ya, ini karena dua mendengung, kamera. Gitu. Maaf. Mendengung ya. Ya, Pak Wahyu bisa di-repeat. Resep Coach Rexy membangun kualitas dan prestasi di tim Putri Thailand, plus ganda campuran seperti bas dan popor itu seperti yang... Oh, resep, Pak, nih, Kak. Kalau memang, ya, yang pertama memang itu ya kita istilahnya ya, terus terangnya sini ya beda ya. Bagaimana saya tuh masuk kepada pengertian mereka untuk apa sih kamu harus mau dalam main bulu tangkis kamu apa yang kamu mau capai gitu, tujuan yang saya arahkan dulu gitu ya. Jadi itu yang saya arahkan dan juga dilihat dalam latihan-latihannya itu saya melihat bahwa dalam setiap dalam kita latihan 2-3 jam itu latihan-latihan apa sih ya yang kita sudah lakukan dalam segi ini prioritasnya hari ini saya mau dapatnya prioritas di mana. Kalau untuk dari smash fokusnya itu di smash nggak boleh buat kesalahan atau buat sesuatu hal yang asal pukul lah, itu contoh-contoh lah gitu ya. Jadi saya lebih detail kita lihat kepada setiap area yang program ini latihannya apa, tugasnya apa. Jadi saya lebih lihat ke area itu. Jadi saya build up nih dan perlu apa? Perlu sparringnya seperti apa? Jadi kita juga mempersiapkan mereka dengan satu lihat kekurangan mereka yang mereka selalu membuat menjadi mereka tuh tidak confidence. Itu kita masuk dengan latih tandingnya tipe mainnya harus bagaimana? Harus bermain bagaimana gitu. Jadi bagaimana menghandle situasi seperti ini, bagaimana menghandle baik itu menghandle dalam cara memukul bola atau mereturn bola atau bagaimana dalam segi confidence mereka gitu dalam mengatasi situasi itu gitu ya. Ini yang selalu saya tekankan. Jadi istilahnya kalau saya bilang kalau beda ya kalau saya melatih dari anak-anak atau sampai ke tim nasional. Itu tim nasional rata-rata atletnya yang tinggal kita polis sedikit saja kan dalam segi psikologisnya, dalam segi cara berpikirnya mereka gitu. Dan kalau saya lihat kalau untuk tim nasional tim itu yang paling paling penting itu ya ini. Psikologisnya mereka dan cara berpikir mereka. Ini sangat penting. Karena dalam segi teknik atau skill itu sesuatu yang kita nggak perlu lagi bicara terlalu banyak gitu ya, karena kalau kita bicara terlalu banyak mereka sudah national team gitu, mereka sudah bahkan ada pemain yang sudah nomor 3 dunia, nomor 8 dunia, apalagi yang kita harus berbicarakan dalam sebuah teknik. Yang kita bicarakan itu bagaimana mereka datang berlatih, itu tujuan kamu berlatih untuk apa, psikologis kalian harus bagaimana gitu ya. Nah ini yang saya tekankan dalam cara berpikirnya kamu latihan ini. Kalau kamu latihan berpikir latihannya seperti gini, apa kamu bisa nggak jadi juara? Kamu latihan seperti gini dengan psikologis kamu seperti begini, kamu bisa nggak mengalahkan pemain ini? Jadi ini saya tekankan dulu gitu dalam segi psikologis dan cara berpikir, baru masuk dalam latihan. Dalam latihan itu kita ngajarkan bagaimana mereka mendengar, harus mendengar dulu baru bagaimana masuk ke dalam lapangan itu lakukan dengan penuh fokus gitu. Kalau kita sebagai pelatih bercakap mereka tidak mendengar masuk ke sana, masih sesuatu yang buat yang asal-asalan gitu. Tujuannya apa latihannya? Gitu. Dan saya menekankan dalam latihan itu menjadi suatu pertandingan yang sangat susah gitu. Karena kalau kita dalam latihan aja kita bisa membuat satu hal. Oke, satu jam ini kamu latihannya nih kamu harus main dengan speed, tapi tanpa buat kesalahan. Ya, harus fokus berarti. Ya, kalau dalam speed berarti pergerakan kamu itu tidak boleh henti-hentinya. Ya, mungkin satu jam saya nggak akan buat satu jam yang satu jam tuh harus bergerak terus cepat gitu, bukan. Tapi satu jam bagi saya divide mungkin 5 menit ada mungkin 7 menit atau menit maksimum, tapi dia harus main seperti gitu untuk dengan kecepatan buat salah gitu. Kalau dia sudah buat macam gitu, latihan satu jam terus nanti kita ada tujuan nanti dalam satu bulan ini dia sudah bisa satu jam setengah,
bermain dengan seperti itu, kenapa dia harus takut di pertandingan? Nah, saya buka cara berpikir mereka seperti itu. Kalau dalam satu jam setengah aja kamu bisa bermain seperti itu, di pertandingan kamu hanya perlu main mungkin kalau bad luck kamu bisa main satu jam 15 menit. Tapi kalau kamu bisa bermain dengan konsisten dan fokus yang cara berpikir lapangan yang solid, kamu mungkin ya bisa 45 menit. Nah, jangan kamu satu setengah jam bisa seperti itu. Jadi bagaimana itu, saya mengajarkan mereka cara tujuan latihannya ini untuk apa. Itu yang saya lakukan. Oke, Pak Wahyu? Oke, semoga itu menjawab ya, Pak. Apakah sudah menjawab? Sangat detail sekali sepertinya. Komplit. Penjelasan. Baik, terima kasih. Ini Geda kasih kesempatan kepada... Terima kasih, Pak Wahyu. Ini sudah ada Mas Andre tadi yang raise hand dan juga Mas Awan ya. Mungkin kita bisa ke Mas Andre dulu. Halo Mas Andre, are you there? Andre, apa kabar Andre? Udah mandi belum? Halo, baik, kabar baik. Ya. Ya. Mas Andre tadi ada pertanyaan. Andre ini dulu saya sempat, dia sempat di Sabah dia. Oh, Malaysia. Dia sempat di Sabah dulu, sekarang udah balik lagi ke Malang dia. Ah, I see. Oke, baik. Mungkin jadi langsung ke Mas Awan kali ya. Silakan Mas Awan. Ya, koreksi. Ya. Kabar baik. Kabar baik juga? Alhamdulillah, baik. Amin. Kebetulan saya punya putra 10 tahun main badminton, koreksi. Ya. Nah, tadi saya dengar cerita koreksi, mulai total badminton 14 tahun lebih ya. Iya. Pertanyaan saya, untuk masuk di kelas berapa ya, koreksi? Anak hijau. Sebut tabek kejuaraan 2012 udah oke okay. Putus ya oke okay, ya kebetulan kan anak saya 10 tahun di Jabotabek itu kebetulan tahun 2019 saya ikut kejuaraan di STC 2019 masih 9 tahun usia dini. Itu saya menanyakan lawan-lawan itu mayoritas latihannya sehari sudah 2 kali untuk anak umur segitu. Jadi apakah itu baik atau menurut koreksi yang saya lihat juga pemain Thailand tuh fisiknya bagus-bagus gitu dibanding terapi pengaruh ya. Anak-anak terlalu diporsil atau gimana, karena mereka juga sekolahnya udah nggak sekolah umum gitu. Anak yang 12 tahun itu yang mulai prestasi dan sekarang kebetulan saya ditawarkan SKO itu ikut audisi. Jadi baru umur 11 tahun itu udah mulai ada penyaringan atlet gitu loh, Kareci. Nyata kejadiannya di sini. Apakah itu mempengaruhi ini apa? Anak nanti pada waktu umur 16 tahun itu. Halo, putus-putus lagi. Ya. Jadi apakah umur apa anak-anak itu di porsil mempengaruhi? Okay, Mas Awan bisa ya. Ulang lagi pertanyaan pertama karena ada beberapa pertanyaan yang saya nggak dengar putus-putus Mas Awan. Ya. Yang pertama kan umur berapa masuk pusdiklat dengan usia segitu. Yang ya, kedua yang kedua porsi latihan ada yang dengan umur segitu udah yang ideal latihannya programnya seperti apa gitu Rizky. Dan efek negatifnya kalau anak-anak itu udah di persil apa gitu atau positif yang di mana Mas Awan yang untuk umur 12 tahun ke bawah kalau sudah latihannya sudah latihan khusus total di badminton itu ada efek negatif kah gitu. Oke. Yang pertama ya pusdiklat itu biasanya
kalau usia masih di mana 10 tahun itu lebih baik kan di klub gitu kan, masih di klub gitu. Nah, cara perekrutan pusdiklat juga ya, saya nggak tahu sekarang pusdiklat di Indonesia ada. Tidak. Ya setahu saya yang Jaya Raya itu masuk pusdiklat bukan ya? Raya. Club. Oh, club. Itu club. Pusdiklat kayak SKO itu masuk apa ya, Kak Rizky? SKO itu apa ya? Sekolah? Sekolah Kejuruan Olahraga. Dulu itu siapa yang pegang sekarang? Menpora, Kak Rizky. Menpora ya? Iya. Oke, oh, berarti di, semua itu di under Luluk ya? Luluk iya. Adianto ya? Okay. Ya saya rasa sih mungkin kalau senangnya di dulu waktu saya masih ya pusdiklat kayak Ragunan gitu ya, masuk itu kan dari usia mungkin SMP. Iya. SMP. Jadi istilahnya masih di luar SMP itu saya rasa itu masih di klub. Masih di klub ataupun mungkin di daerah masing-masing gitu kan, nanti dari situ ada perekrutan dilihat dari pertandingan-pertandingan. Kalau sekarang ada sirkuit nasional itu kan atau ada pertandingan antara sekolah gitu, ada situ kan bisa dilihat untuk direkrut gitu kan. Dan setahu saya umur 10 itu cara saya untuk masuk di SKO itu sayang ya, dulu saya masuk ke Ragunan itu mulai dari SMP gitu kan. Jadi saya masukkan untuk usia yang usia untuk umur 12 ke atas gitu. Tergantung kalau latihan dua kali itu porsi latihannya seperti apa gitu. Kita ke porsi latihan itu akan menghambat latihan itu akan menghambat apa? Pertumbuhan anak itu sangat disayangkan gitu. Jadi istilahnya latihannya seperti apa, usianya itu kan masih dalam pertumbuhan gitu kan. Ya kita mungkin dalam segi di lapangannya lebih banyak gitu kan. Dalam stroke, mungkin latihan-latihan juga, latihan-latihan fisik ada, tapi fisiknya itu jangan sampai menghambat apa pertumbuhan anak itu, karena dalam usia-usia itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Kalau kita sudah ya, banyak itu kan hanya kita lihat bukan hanya di mana di Indonesia, bahkan di Malaysia ataupun di negara-negara Asia itu banyak kan apalagi kalau apa diforsir gitu kan. Jadi saya untuk masih 10 sampai ke 12 itu bahkan masih di under jangan terdiversir gitu. Dua kali boleh tapi jangan sampai menghambat pertumbuhan anak itu gitu. Nah itu mungkin jadi saya bilang efek negatifnya ke situ juga. Saya rasa itu jawaban ke yang ketiga juga seperti gitu ya. Dari itu kalau latihannya dari umur segitu udah salah, itu akan juga akan menghambat satu apa pertumbuhan anak juga yang paling parah itu kalau dia jadinya menjadi suatu cedera bawaan jadinya dari umur segitu karena dia punya badan. Ada orang kan yang masih umur begitu karena dilihat anaknya itu kuat atau apa dia kasih hantam aja besi atau apa gitu kan dari usia begitu tahu anak itu cedera, itu kan menjadi satu dia waktu dia usia dewasa apa tiba-tiba latihan gini saya ini sakit, nanti ditanya-tanya waktu kecil dulu saya latihan seperti gini, jadi akhirnya cedera bawaan gitu kan banyak. Dan saya lihat sekarang di PBSI kan di tes fisiknya, di tes kesehatannya semua dicek itu benar, karena itu akan kita bisa melihat bahwa histori anak itu ada cedera dari bawaan nggak, dari mungkin dari situ kita bisa telusuri kan dari waktu kecil itu kamu latihannya seperti apa gitu. Jadi ini yang sangat ditakutkan gitu. Itu latihan satu kali nggak ada masalah. Cuma latihannya seperti apa itu terlalu anak itu. Banyak kan harus di cara pukulnya di samping dalam lapangan itu dibentuk fisiknya gitu kan. Jangan terlalu difokuskan kepada beban dulu gitu. Berarti amannya untuk di bawah 12 tahun itu mungkin nggak hanya bulu tangkis ya, Karsi. Yang Karsi cerita, dia senang banget sepak bola, main sepak bola. Apa saja, kalau saya bilang, kalau dia mau main olahraga apa aja, suruh main aja. Nanti tahun nanti mulai, ya? Nanti akan dia akan sudah tahu di mana akan dia akan mau main. Karena di situ di situ juga saya bisa punya istilahnya apa ya, agility-nya saya
pergantian ini semua itu karena saya bermain bermacam-macam olahraga, bahkan pimpong saya main. Kadang-kadang pukulan saya di badminton bisa kayak pimpong gitu. Ya kan? Ya istilahnya olahraga apa aja dia aja. Dari situ akan terbentuk nama juga anak-anak kan. Anak-anak kita suruh main, kalau kita enggak narik kupingnya, mana-mana dia mau berhenti gitu. Ya kan? Anak-anak itu kalau berhenti, kalau dia pegang handphone, kalau sekarang, kalau dulu kan kita, kalau orang tua nggak narik kuping, nggak pernah berhenti. Karena masih anak-anak, kan main apa aja boleh. Dia main sepak bola, habis itu suruh main badminton, dia main. Habis itu main, suruh main lagi, ada teman-teman main basket, dia main. Dia nggak ada rasa lelah. Di situ akan ada terbentuk, dia punya fisik. Di situ terbentuk, dia punya strength. Gitu, kan? Jadi dari situ kita bisa lihat pertumbuhan dia, kapan yang kita harus mulai ada latihan beban. Gitu, kan? Gitu. Jadi kalau dia mau main olahraga apa, silakan main aja. Kalau buat saya sih, saya suggest seperti gitu, main aja. Jadi dia bisa tahu gitu. Dia tanpa sadari dia bisa dapat dari main sepak bola kan. Sepak bola itu apa saya ke badminton kan, sprint atau basket, cut belok, cak belok belok. Dan itu kan dapat agility kan, pergantian directionnya gitu kan. Berarti nggak usah matem-matem dulu ya, Kak Rizky. Iya. Biar aja nama masih anak-anak, biar aja anak-anak tuh jangan dibuat pressure dulu masih usia anak-anak. Dia buat pressure takutnya nanti di saat usianya dia udah bosan, udah kita yang struggle. Kita akan orang tua khawatirnya pada umur kita 14 tahun malah susah untuk masuk Pusdiklatnya gitu loh. Karena ketinggalan sama yang ini, sama yang Kalau seandainya ya istilahnya kalau orang tuanya udah mau arahkan dia ke badminton ya arahkan dia ke badminton. Tapi dia menolak apa silakan dia main aja gitu. Tapi kita arahkan kalau kita punya tujuan ke klub mana, kita arahkan tetap arahkan dia untuk di badminton gitu. Tapi kalau selagi dia masih anak-anak masih suka apa aja, kita masih belum tentu dia di mana. Dia mau main apa aja silakan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu kita mau arahkan dia ke badminton, ya kita harus berikan pengarahan juga sebagai orang tua gitu. Kita jangan mengarahkan dia dengan kemauan kita gitu. Ya kita harus arahkan dia badminton ini seperti gini apa gimana. Nah, dilihat situ gitu. Kalau dia rasanya dia tuh anaknya itu udah rasa dia nggak mampu, kita jangan paksakan. Ya contohnya kalau... bukan apa ya? Kayak orang bilang, kenapa anak saya nggak main badminton? Anak saya sudah minta gitu. Iya. Saya cerita sama anak saya ya. Anak saya dari ajarin kita main badminton, saya bilang okay, kamu main aja dulu badminton. Saya bahkan dia main taekwondo juga, dia main karate, dia main apa basketball, sepak bola dia main. Tapi badminton waktu dia latihan, waktu satu ini dia bukan karena dia nggak suka badminton, itu buka Google, Wikipedia, baca saya punya result, dia prefer katanya bilang begitu. Jadi itu. Jadi dari situ saya udah bilang, okay, kamu study aja udah gitu. Karena dia udah rasa dari umur segitu dia rasa pressure gitu. Jadi kalau anak kita arahkan, kalau dia senang kita push dengan yang hal yang positif. Jangan push dengan kemauan kita gitu. Kalau kita push dengan kemauan orang tua, anak itu kan jadi bosan. Jadi kalau dia udah senang, kita arahkan aja, kita motivasi dia seperti apa gitulah. Nah, seperti itu aja. Ya, okay. Cukup jelas Kak Rizky, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Awan. Baik, terima kasih Kak Rizky dan penjelasannya, dan semoga juga itu menjawab semua pertanyaannya Mas Awan. Karena ini waktu yang terbatas, mengingat Indonesia juga sudah mau buka puasa ya, jadi buka puasa ya. Iya Kak, ini kira-kira kurang 15 menitan lagi kali ya, jadi mungkin ini apa akhir dari acara kita kali ini. Jangan lupa teman-teman posting story apa aja nih yang udah dapat dari koreksi tadi, kan banyak banget cerita-cerita itu, bisa di tag juga ke akunnya BD Academy. Nanti pemenangnya kita akan diumumin juga di mana, di Instagram kita ya. Jangan lupa di follow juga, dan ini mungkin saya kasih ke Ambar ya. Oke, terima kasih koreksi penjelasannya. Aku sendiri yang aku itu merasa bahwa wow, this is very inspiring. It's very cool. Now I'm so really burning now. Putri juga nih harusnya. Okay. Iya, buat teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk menghadiri webinar kita, dan kita juga butuh masukan dari teman-teman. Jadi aku sudah menyiapkan feedback form
linknya aku share di chat ya. Jadi untuk teman-teman bisa bantu untuk memberikan masukan, kritik, dan saran dalam webinar kali ini. Jawaban-jawabannya. Oke, itu aja dari mungkin Gaida ada lagi atau kita langsung ya, ke sambil nunggu teman-teman. Sambil nunggu teman-teman untuk kasih feedback form, mungkin Kak Reksi ada closing statement nih buat kita-kita semua. Ya, kalau saya mau ini hanya mengingatkan dalam suasana pandemik seperti gini ya, suasana yang tidak menentu ya, itu akan menimbulkan suara kekhawatiran apapun ya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita akan tubuh kita lemah, karena memang dengan pandemik ini ya, virus ini tuh dia melihat orang kepada yang punya tubuh lemah, apa? Karena kalau kita banyak berpikir ketakutan ya, hanya akan menjadi lemah, hanya aku tidak bisa tidur ya. Jadi saya memesankan kepada teman-teman di sini untuk dalam suasana seperti ini, jaga diri yang baik, ikut semua protokol ya, apalagi yang sekarang yang lagi berpuasa ya, dalam suasana seperti gini juga harus jaga diri ya, jangan sampai dengan suasana pandemik ini kita harus lebih waspada dan jaga diri lebih disiplin lah ya, lebih disiplin dan tetap sehat ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sama-sama kita jaga diri kita masing-masing dan selalu berdoa untuk selalu diberikan kesehatan yang baik ya, dan dijaga dan dijauhkan dari utama dalam suasana. Terima kasih buat Putri, sukses ya. Kamu di pundak kamu itu 270 maka Indonesia menaruh harap kamu. Jika. Ya, sama. Ya. Terima kasih Kak. Ini mungkin kita ada sesi foto sebentar ya Kak. Dan teman-teman boleh nih di on cam dulu. Buat kenang, buat dokumentasi dan kenang-kenangan tentunya. Oke. Harus jaga gimana? Gini ya? Harus gini ya? Oh, boleh Kak. Kita ngikutin gaya koreksi, boleh. Nah, gini aja ya. Gini ya, boleh, boleh. Silakan. Teman-teman, standby ya. Saya mau foto Mas Sugito dan Mas Ahmad mungkin. Siap. Andre, dikasih kesempatan bertanya, lari malah kamu, Andre. Iya, Mas Andre kayaknya lagi di jalan nih ya. Bisa selalu, Kia. Oke, siap kita mulai ya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Oke, one more ya. Oke. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Thank you so much, Kak. I really appreciate your time. Sehat selalu, Ki. Lagi. Singapura and Malaysia. Thank you so much once again. Bye-bye. Semoga nggak bosan dan menyesal ya, Kak. Iya. Yeah, selamat berbuka anytime. Juga. Anytime. Tadi putus-putus, Kak Reksi, suaranya. Di jalan suaranya. Ya, lain kali nggak apa-apa. Banyak berdiskusi, berinteraksi satu sama lain. Di sini itu sangat bagus. Baik Kak, jadi Kak Reksi bersedia ya kalau seandainya kita mengadakan webinar lagi. Iya, saya nggak bersedia waktu kalau saya lagi tidur aja. Saya bangun saya bersedia, kalau saya lagi tidur aja saya nggak bersedia. Siap Kak, saya make sure that you're not on the bed ya Kak, that you're awake. Okay, mungkin Ambar kita akhiri. Ya, terima kasih sekali lagi. Yang Indonesia, selamat berbuka puasa. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas lagi. Dan I'll see you in the next webinar. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. Sehat terus Ki. Sehat juga. Ya. Sama yo. Lagi di mana nih?
Cirebon Ki sekarang Ki. Di Cirebon sekarang Ki. Mantap, mantap. Lagi work from home atau gimana nih? Tetap ada masih ada latihan. Betul. Masih Cirebon masih ada latihan, masih. Bukan dari work home. Work home itu apa? Kalau bisa langsung latihan di lapangan, bisa ya? Bisa. Bisa gitu. Oke, saya kira ditutup semua, enggak ya bisa karena enggak. Oke, baguslah. Yang penting kan jaga aja, dibagi waktu-waktu aja kan, jadi jangan. Iya. Iya, betul. Iya, jaga jarak kampus kemana. Kayak kita di sini juga kan case-nya enggak terlalu banyak, latihannya juga kita bagi, kita kurangkan ini tapi jam-jamnya kita bagi. Iya, anaknya juga dibatasin kok. Iya, itu yang paling penting. Yang paling penting gitu. Terutama kita-kita yang udah umur kayak begini ya. Kita harus lebih jaga diri. Betul. Nggak bisa bohong umur. Betul itu. Kalau kita. Dari tadi cuma dengar aja dia SMS, saya tulis tapi saya nggak sempat balas. Good lah. Oke, sama-sama. Penting kita bisa tukar pikiran, itu paling penting aja. Ya. Ya itu buat Putri juga cukup bagus lah, lu support dia juga. Biar lebih pede lagi kan. Iya. Siap, mantap. Yang penting sehat-sehat semua. Makasih sehat-sehat terus ya. Yang live boleh silakan deh. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, selamat buka puasa. Terima kasih.